Halo guys, saya Pak Ujang. Welcome to my channel. Vivo Y21 dirilis pada tanggal 20 Agustus tahun 2021, sedangkan Samsung Galaxy A03s dirilis pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Desain. Panjang ponsel. Lebar ponsel. Ketebalan ponsel. Berat ponsel. Screen. Tipe layar yang dipakai. Ukuran layar ponsel. Aspek rasio. Resolusi pada layar ponsel. Screen to body ratio. Kerapatan layar yang disematkan. Refresh rate yang diusung. Water resistant. Ukuran nanometer. Proteksi yang dipasangkan pada layar. Kecerahan layar ponsel. Hardware. Sistem operasi yang dipakai. Kecepatan GHz pada prosesor. Sistem jaringan yang didukung. Tipe chipset yang dipakai. GPU yang ditanamkan pada ponsel. Kapasitas baterai yang dimiliki. Dukungan fast charging yang dibawa. Kamera. Ukuran lensa kamera bagian belakang. Maksimal record video kamera belakang.
ukuran lensa kamera depan ponsel. Maksimal record video kamera depan ponsel. Storage. Slot untuk kartu memori. Versi UFS yang terpasang. Maksimal varian RAM yang tersedia. Maksimal varian internal storage yang tersedia. Fitur. Versi USB yang terpasang pada ponsel. Slot khusus untuk earphone jack. Fitur FM radio. Dukungan fasilitas NFC. Versi Bluetooth yang ditanamkan. Dukungan fitur infrared. Dukungan sensor keamanan fingerprint. Hasil keseluruhan. Berikut adalah varian warna yang tersedia. Skor yang diperoleh pada video ini bukanlah merupakan hasil final dari spesifikasi masing-masing ponsel. Dan Anda memiliki keputusan ponsel mana yang lebih baik. Kita jumpa lagi di next video. Salam, Warnet Spek.